Nah, sebelumnya saya ini datang ke sini gitu. Memang saya juga bertekad ingin sekali gitu berkomunikasi, tapi saya tak tahu kemana saya gitu. Harus ini kebenaran ada Budiman mau berangkat. Saya spontan bilang saya ikut Budiman. Kemudian bilang, Anto udah pikir-pikir ya, saya udah ini udah pikir masak-masak, saya ikut, tadi saya ikut Budiman ke sini gitu. Nah, setelah saya di sini, memang saya bertekad, benar-benar saya bertekad, saya ingin membuktikan gitu. Memang selama ini saya itu kenapa ya, saya senang kesunyian, saya senang sekali gitu, kayaknya meditasi, saya dari dulu gitu, saya ini senang. Cuman saya nggak pernah mendapatkan arahan-arahan yang tepat gitu, saya belum pernah gitu. Tapi ketika saya bertemu dengan Bante, saya lihat gitu, ada konsepnya apa tahapan-tahapan yang Bante berikan pada saya itu kayaknya mendukung banget Bante. Saya pun kayaknya lebih ini gitu, lebih enak gitu, bisa mengikuti gitu, kayaknya bisa benar-benar mengikuti gitu. Saya datang sini juga sebenarnya bukan ada penyakit ya, nggak ada ya, mungkin di dalam ada, saya nggak tahu ya. Cuman saya nggak pernah ada penyakit berat gitu ya, apapun saya nggak ada gitu. Ya kalau pusing-pusing atau sakit mulut perut biasa lah itu ya, masuk angin. Tapi kalau buat penyakit berat saya selama ini nggak ada gitu. Tapi ketika saya bermeditasi di pasana di sini ya itu apanya seperti itu ada satu bukan penyakit ya, saya pernah jatuh, bukan jatuh ya, dibonceng anak saya Indra dari motor atau ada lubang motor nggak jatuh oleng, saya nggak pegangan saya jatuh, jadi tangan kanan saya atas saya jatuh, tangan tubuh saya jatuhnya tangan kanan dulu, jadi tubuh saya itu menimpa tangan kanan saya nggak bisa kayak gini gitu, tapi kan nggak bermasalah, nggak sakit, jadi saya udah diurut berkali-kali, udah makan obat apa lagi, jadi pun saya kira adalah ada tangan kiri gitu masih bisa dibantu gitu makan. Aku kata pertama saya di sini lebaran kemarin gitu, saya masih mau guna makan nggak bisa pakai tangan kiri, nggak bisa diangkat begini. Nah ketika saya bermeditasi entah kenapa ya gitu ada apa untuk dan denyut-denyut gitu di guna kanan saya seperti diurut gitu. Saya pun enggak itu aja gitu, tangan itu kayaknya mendorong gitu. Saya gitu sadar gitu. Kok dia kenapa ya saya Mbak? Kita tahu orang sakit apa gitu sama benar-benar gitu. Saya pun karena enggak bisa saya ini enggak bisa saya tahan gitu. Saya ikuti aja gitu. Itu sudahnya gitu ya. Tangan bisa mengangkat gitu. Saya bilang saya menangis, saya belum menangis bukan sedih gimana dah, jadi kayaknya damai itu membuktikan gitu, terbukti gitu. Saya nggak minta, tapi keluhuran budi kemuliaan dama membuktikan gitu, apa yang ada dalam badan saya itu semua terjadi gitu. Tangan ini sama sekali nggak bisa gini, gitu saya, saya menangis itu waktu itu belum ada banyak ada para yogi, kami hanya bertiga, Budiman saya dan Aimoy, itu cuma bertiga. Juga saya nggak di sini, di ruang dapat catat sana. Ya saya menangis terseduh-seduh gitu. Saya pun heran, kenapa saya menangis? Saya bilang, apa yang saya tangis sih? Oh ternyata ini saya jangan gitu. Saya benar-benar bahagia sekali. Bahagia sebenarnya bahagia gitu. Tangan ini bisa ini semua gitu. Juga kaki gitu. Memang selama saya berdiri ya, yang saya rasakan panas gitu ya. Udah panas sakit gitu. Saya bilang, bantai saya udah nggak tahan nih, kayaknya panas. Oh ibu harus lanjut. Kalau ibu nggak lanjut, katanya nanti ibu. Bencian tinggi, emoha, nanti ibu lahir di neraka, saya gak mau nanti lahir di neraka, saya bilang, ya itu ibu harus terusin, ya kayak terusin, aduh saya paksa di saya setiap pun, aduh saya kayak udah mau pecah gitu ya, saya bilang, sampai saya kasar gitu, kamu gak mau pergi, saya bilang, kenapa masih sakit, kamu senang di kaki saya bilang, kenapa gak mau pergi, tetap malah sama sakit, akhirnya saya lembutin, ya oh iya ada kak, kalau kamu nggak mau pergi ya saya temenin sampai kapan kamu pergi, akhirnya reda hilang gitu. Saya bilang bantai hilang kata bantai, jangan tenang ibu nanti sampai muncul ya benar muncul lebih dahsyat, aduh seperti mau pecah kayaknya. Saya bilang aduh nggak tahan, saya bilang aduh mas, saya bilang nggak tahan sama sekali saya, tapi saya paksain gitu, saya bilang saya harus bisa saya bilang gitu, akhirnya bisa juga. Sekarang bukan nggak ada sakit, ada, cuman ya nggak itulah, cuma sedikit gitu aja gitu. Ada lagi satu yang mengalami saya ketika apa tuh ya, gitu, saya itu bermeditasi di sini di Majima ya. Ada kayaknya saya sedang berasasi, kok tiba-tiba itu bukan dilusi loh, pundak saya dipegang gitu, lembut, bukan ditepuk, sedang lembut sekali gitu.
Ya saya pikir bantai kan pergi sebulan lebih, nggak ada bantai juga, bawa bantai nggak mungkin melakukan gitu dengan saya. Karena siapa? Tapi karena saya lagi berasik konsentrasi, ya saya sudah aja, saya terus aja, saya terusin meditasi gitu, ya, terus konsentrasi dengan meditasi nggak selesai gitu. Juga ada gitu, ketika saya meditasi di sini nih, ada suara itu dibuka, digeser gitu, ada ini dua apa kedengaran sih dibuka ya, nah itunya apa digeser pintu kaca ya, duduk di sebelah saya, tapi ya saya lagi asik gitu, saya nggak mau buka mata, saya bilang biarin aja, misalkan juga ada tamu yang ini datang gitu ikut meditasi, ya udah saya tinggal sedikit lagi mama pencetan selesai buka, lah kok nggak ada orang, saya bilang siapa tadi laki-laki itu duduk di sebelah saya bilang soalnya mama laki-laki bente, cuma saya nggak mau buka mata ya, saya diam aja, saya bilang mama saya lagi asik, saya bilang gitu, tapi setelah selesai nggak ada orang. Nah kok saya sendiri tadi, siapa saya lihat, ya pintu terkunci, tadi kenapa ada rasa terbuka, itu kan ilusi bantai, itu benar-benar gitu. Nah udah gitu ya bantai ya, nah, saya lanjut lagi meditasi gitu. Banyak memang pengalaman-pengalaman yang saya rasakan gitu, cuman semua dapat saya atasi gitu. Saya selalu tanya sama bantai, bilang-bilang gini-gini saya rutin. Ada satu ya, ini benar-benar ya, saya kadang-kadang terlalu cepat ucapkan, ada kata yang saya ucapkan lepas tegang. Ah itu yang kemarin. Kenapa waktu itu bangku perut habis hujan-hujan, saya nggak pernah mengucapkan lepas tegang. Mungkin perut terkejut ya, kita kan ingin awasi dia gitu ya. Ketika dia itu, dia mungkin ada reaksi gitu, perut itu berguncang-guncang gitu. Kaki juga, saya selalu melupa mengucapkan lepas tegang. Makanya ya, pada yogi gitu ya, jangan pernah apa yang telah bantai catat gitu, jangan pernah diabaikan gitu. Sebenarnya saya pun tidak mengabaikan gitu, kadang-kadang ada lupa bantai, ya saya itu gitu, ada lagi satu lagi kancak bantai, kadang-kadang lupa goyang-goyang bantai, goyang-goyang badan, lupa badan. Makanya saya sebagai pengalaman saya ya, para yogi gitu ya, jangan lupa apa yang telah bantai catat itu semua enaknya benar-benar dilaksanakan, semuanya mudah-mudahan dijalankan gitu. Nah, itu soal pengalaman saya yang suatu luar biasa, Dhamma membuktikan gitu. Nah, tapi sekarang saya udah banyak dapat masukan dari Bante gitu ya, petunjuk dari Bante, dapat mengatasi Bante. Makanya ya para yogi apa yang telah saya alami mudah-mudahan juga berguna untuk para yogi ya. Emang berguna banget bagi saya, benar-benar sangat berarti. Apa yang saya nggak pernah impikan gitu, apa yang nggak pernah saya ini tiba-tiba muncul.